Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Anggesel, kali ini saya akan bikin video tentang padi lagi. Jadi ini saya akan memperlihatkan jenis padi yang kena tikus atau yang tikusnya doyan gitu. Jadi salah satunya ini adalah padi jenis Bima. Jadi jenis padi Bima ini kelebihannya anaknya banyak. Malainya juga lumayan padat. Terus tahan rebah, tapi kelemahannya tikusnya doyan gitu. Kalau ini jenis padi kebo putih, aman dari tikus. Terus di sebelah sana kebo juga aman, Invari 32 juga aman. Jadi untuk tanam musim penghujan, hindari padi-padi jenis Bima. Itu pengalaman saya, Bima terus Invari 42 tikusnya rada doyan. Nggak tahu kenapa, katanya sih wangi gitu baunya. Pokoknya hindari jenis padi Bima dan Invari 42, itu pengalaman saya. Ini juga saya ini varietas Bima tuh di tengah kena tikus. Untungnya saya pakai oli sama starban, jadi rada mendingan itu, nggak parah-parah amat.